jumpa lagi masak apa kita? Kali ni saya nak masak mi campur ketiau lakna. Okey, sawi, kobis, capsicum, merah dengan kuning, daun bawang, carrot, kobis panjang, cili masak, asal limau untuk perah di kemudian. Bawang putih, bawang, garam, gula, lada sulam, sos tiram, mi campur ketiau, sedikit soy sauce dan rencahnya udang. Rencah dia udang untuk mi lakna. Okey, jom kita ambil minyak sikit. Minyak kita dengan telur tadi. Sos tiram sikit. Kicap sikit. Okay, ni sos tiram, kicap, untuk gaul ketiau dengan mi. Ni saya buat untuk satu portion. Yang ni, kalau nak pecah telur pun boleh. Kalau pecah telur, dia jadi mi kung fu dengan mi Hong Kong. Kita letak soy sauce sikit. Kita angkat mi dengan ketiau ni, letak dalam satu mangkuk. Okay, ni kita masak sayur. Sekejap lagi kita tuang atas ni. Ada bahan tambahan, tepung jagung, pancuh untuk pekatkan kuah. Okay, minyak. Kita letak udang. Okay, letak bawang.
Ni bawang putih dengan bawang. Cili padi. Soy sauce, sos tiram. Okay, letak air dan kuah yang banyak yang dikendaki. Garam, gula, lada putih. Biarkan dia mendidih sekejap. Okey, dah mendidih. Rasa lima. Letak sayur. Tambah sikit kuah. Biarkan dia mendidih sekejap. Kita letak tepung jagung. Okey, masak dah. Okey, kita tuang atas ni. Okey, siap dah. Mi campur kecoh lakna. Selamat mencuba. Resipi daripada Masak Apa Kita, #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay.